akhirnya kembali ke kita tuh penyakit ain yang nggak baik, dan akhirnya kita bisa jatuh miskin atau abis. Hai, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, dengan Ranita. Seperti biasa malam Jumat saya akan berbicara tentang hal misteri. Tapi memang udah hampir setahun belakangan ini saya nggak ngisi konten misteri. Itu karena saya memang lagi hamil dan ini udah baru melahirkan. Jadi saya boleh untuk bikin konten misteri. Sebelumnya tuh pas lagi hamil saya dilarang keras sama suami dan keluarga saya itu untuk nggak bikin konten misteri dulu. Kenapa sih saya tanya gitu? Karena memang katanya orang hamil tuh banyak pamalinya. Apalagi kalau saya tuh suka datang ke tempat misteri dan horor itu untuk membuat konten. Nah, jadi benar-benar dilarang banget. Karena memang di Indonesia itu banyak sekali kata-kata pamali. Nah, akhirnya saya nggak boleh sama sekali untuk bikin konten misteri. Nah, dalam Islam itu ternyata ada juga yang mirip banget sama yang namanya pamali. Jadi kita tuh nggak boleh nge-share kehidupan pribadi kita atau ngomong sesuatu lah yang istilah kata membuat mata yang memandang kita tuh menjadi iri dan dengki. Apa sih namanya? Yaitu adalah namanya penyakit ain. Nah, mau tahu penyakit ain itu apa dan bagaimana selengkapnya? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya dan semua yang terlibat dalam channel ini semangat lagi bikin konten yang terbaik untuk kalian semua. Kita akan bahas penyakit ain secara detail ya. Pertama dari kata ainnya dulu. Nah, ain itu dalam bahasa Arab itu artinya mata. Dan penyakit ain ini garis besarnya itu adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata seseorang. Jadi pandangan mata seseorang yang melihat postingan kita, yang melihat kebahagiaan kita di sosial media itu bisa membuat penyakit ain. Jadi penyakit yang memang asalnya dari iri dan dengki dari pandangan mata seseorang. Tapi ada juga yang bilang dari pujian pun, pandangan pujian pun itu bisa jadi menjadi penyakit ain. Baru-baru ini seperti Atta dan Aurel ya, banyak sekali tuh yang netizen yang berkomentar, ah ini si Atta dan Aurel ini kena penyakit ain. Karena memang setelah mereka mengumumkan kehamilan mereka dan akhirnya Aurel tuh keguguran, benar-benar sayang sekali ya. Dan kita bisa lihat untuk pandangan ain itu sendiri di mata Ustadz Basalamah ya. Penyakit ain ini kata Nabi SAW, ketahuilah mayoritas umatku masuk ke kuburan atau meninggal karena ain. Dan ini kita di Indonesia banyak tidak faham masalah itu ya, sehingga kita justru menampilkan terlalu banyak kelebihan-kelebihan kita di depan orang seakan-akan tidak akan ada orang iri. Ini keliru. Berapa banyak rumah tangga yang rusak karena ain, berapa banyak orang beli mobil baru tabrakan karena ain. Bahkan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena ain itu benar terjadi. Nah, tadi kita udah denger ya ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Ternyata tuh banyak umat Rasulullah yang meninggal karena ain. Jadi memang penyakit ain ini asalnya dari iri dan dengki. Karena kadang tuh sebenarnya orang yang melihat kita atau yang memandang kita itu nggak niat untuk mencelakai gitu. Tidak niat untuk membuat kita menjadi susah atau membuat kita menjadi kehidupannya tidak baik gitu. Cuman karena memang pada saat itu dia terucap sesuatu yang membuat Allah tuh menjabah doanya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika kita posting makanan, aduh enak banget nih gue makan di restoran ini, ikan salmonnya dari Korea, minuman tehnya dari Jepang, ocaknya gitu. Dan ternyata salah satu teman kita yang melihat itu, dia sedang kesusahan. Dia sedang memakan makanan yang memang gak layak, kayak nasi sama garam atau nasi sama tempe. Dan secara gak langsung dia telah berucap, ya Allah si Ranita enak banget hidupnya, dia selalu makan daging gitu, sedangkan saya yang makan tempe. Dan menurut saya itu adalah sebuah doa juga gitu. Dan akhirnya kembali ke kita tuh penyakit ain yang gak baik. Dan akhirnya kita bisa jatuh miskin. Atau abis orang ada abis pamer nih, saya lah abis beli mobil nih, mobilnya bagus, padahal kan mobil cicilan, tapi gak mungkin juga diposting. Tapi orang melihatnya, ih dia mau beli mobil loh, bagus banget loh mobilnya. Dan besokannya dia kecelakaan atau mobilnya lecet, itu juga termasuk mungkin tanpa sengaja temannya itu mengucap doa seperti itu. Jadi memang sebaiknya sih untuk hal-hal yang membahagiakan itu memang cukup kita aja yang tahu gitu. Apalagi kita nge-share foto anak atau apa, karena memang banyak sekali netizen yang berucap atau yang berbagi pengalaman di berbagai sosial media itu katanya tuh anaknya yang tadinya gemuk karena sering diposting di sosial media dan mereka tahu penyakit ain dan akhirnya anaknya juga jadi kurus atau apa gitu.
Dan memang di Indonesia juga kan ada kata pamali ya. Itu kalau untuk orang hamil juga kan, kalau pamali itu kan kita nggak boleh informasi 3 bulan kandungan tuh belum boleh informasi ke orang gitu. Nah sama seperti kasusnya Aurel dan Atta, ya mungkin karena dia terlalu senang, bahagia, dia memposting hal itu dan akhirnya dia keguguran. Dan banyak netizen memang menyebut kalau Atta dan Aurel itu penyakit Ain. Wallahualam sih ya, yang penting memang di dunia ini memang kita harus percaya hal gaib sekali lagi. Dan untuk menghindari penyakit Ain ini ya sebaiknya jangan terlalu nge-share kebahagiaan kita di sosial media juga. Dan saya juga sebagai konten kreator sebenarnya sih agak worried ya. Ya kita, saya sering share nih, tapi kan memang saya niatnya cuma berkarya. Jadi tolong ya please subscriber saya, jangan kirim Ain ke saya hanya meng-share apa yang saya tahu dan apa yang istilah kata kalau konten jalan-jalan ya saya share jalan-jalan gitu. Tapi Masya Allah Tabarakallah itu katanya juga bisa kata-kata yang bisa tolak balak Ain. Jadi banyak sekali tuh postingan-postingan yang mengandung anak, kalian bisa cek tuh di hashtag Masya Allah Tabarakallah itu pasti postingan-postingan yang mencakup anak. Jadi untuk tolak balaknya sih wallahualam juga. Nah tayangan berikut ini berisi tentang cerita-cerita netizen di sosial media yang berhasil saya screenshot ya. Nah, bagi kalian yang memang memiliki cerita tentang seputar penyakit Ain atau pertanyaan, silakan berkomentar dan sekali lagi bantu share. Kalaupun kalian gak mau subscribe, ya udah bantu share dan like. Nah, setelah komen deh, biar apa konten misteri ini bisa langsung trending atau minimal banyak orang yang melihat deh, biar saya semangat lagi memberikan atau materi-materi yang saya suguhkan itu benar-benar bagus gitu, biar semangat lagi. Segitu dulu bahasan kita tentang penyakit Ain, tentang konten misteri Ranita saat ini. Kalian bisa langsung follow juga Instagram saya @ranita, RANIETHAA. Di sana banyak sekali review tentang produk dan yang lainnya serta informasi tentang kehidupan saya. Tapi tolong sekali lagi jangan kirim penyakit Ain ke saya ya. Saya hanya konten kreator yang ingin memberikan karya atau konten yang bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum, dah.